Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Terima kasih buat semua teman-teman media yang sudah hadir, sudah menonton. Kodrat itu datang dari kegelisahan kami di Magma Entertainment untuk ikut berkontribusi, karena kami tidak biasa bikin film horor. Tetapi horor itu sekarang sudah menjadi pop culture di Indonesia. Satu tren menonton yang sangat digemari di Indonesia, bahkan di dunia. Sehingga pada saat kita mau ikut masuk, kita berusaha untuk kemudian mencoba mencari sesuatu yang beda. Tetapi kan beda saja nggak cukup ya. Beda nggak selalu berarti lebih baik. Karena itu kami kemudian bekerja sama dengan penulis yang selalu setia bekerja sama bersama kami, Mas Asa Pantariksa, juga ada Gaya Reksi, ada Mas Bagus Bramanti juga yang ikut development skripnya. Lalu kemudian kami berusaha menggandeng tim kerja yang juga baik, bahkan pemain-pemain yang berkelas, aktor-aktor watak yang mungkin tidak terlalu sering kelihatan di film horor. Tujuannya adalah ingin memberikan sesuatu yang baik di industri yang sekarang sudah semakin baik. Semoga hasilnya bisa mendapat tempat di hati teman-teman media dan penonton secara umum semuanya. Ya, terus terang mendapat reaksi seperti ini melegakan hati sih, karena saya di antara banyak teman-teman dan kru pemain sangat deg-degan sebetulnya menjelang rilis, karena memang film horor itu kan sekarang lagi sangat banyak dan baik-baik juga. Film Indonesia juga sekarang hasilnya semakin baik, sehingga pada saat Kodrat itu hadir, kita kepengen jadi salah satu yang juga baik. Nah, jadi tantangan itu sebetulnya datang dari keinginan untuk mewujudkan cita-cita di awal untuk menjadi sesuatu yang baik di industri yang sudah semakin baik. Padahal kalau secara kondisi, pada saat Kodrat masuk ke produksi, penulisan sih belum ya, tapi pas masuk produksi, kondisi justru COVID. Jadi di saat itu justru segala sesuatu naik, jadi mahal, produksi sangat susah, peraturan kesehatan juga semakin mahal dan ribet gitu, ketat. Jadi tantangannya sebetulnya sangat challenging buat kami, terutama saya. Tetapi ternyata dalam melewatinya, saya ketemu banyak sekali teman-teman dari kru dan karyawan yang membantu saya melewati ini, sehingga akhirnya langkahnya jadi jauh lebih ringan. Begitu banyak teman-teman kru yang bahkan merevisi hasil kerja tanpa diminta, cuman karena mereka juga merasa ini film yang bisa baik dan mereka kepengen memberikan yang lebih baik. Pemain anak-anak, Keanu, Jason itu, dalam hati saya kan saya sama Mas Imron bilang, kita gimana ngajarin anak kecil kerasukan ya, gitu loh, ini sesuatu yang baik apa enggak gitu loh. Kemudian kita anak kecil kok kita ajarin kerasukan, tapi memang karena ceritanya ada unsur ayah dan anak, bapak dan anak, hal ini menjadi sesuatu yang mandatori, boleh percaya boleh tidak. Dalam hal kondisi kemasukan itu, anak-anak ini mendapat bimbingan dari tim acting coach-nya Yayu Unru, juga dibantu Ustadz Isman sebagai salah satu supervisi hal-hal keagamaan. Tetapi pada saat begitu di set, mereka kayak ini menggila sendiri dengan berbagai macam ekspresi yang luar biasa. Yang waktu lagi reading, bahkan waktu lagi casting, kita minta mereka tuh, boleh gak marahnya lebih naik lagi sedikit? Itu didorong gak naik-naik. Tapi begitu nyampe di lokasi itu, mereka kemudian keluar dengan begitu banyak ekspresi yang luar biasa. Marsha dan Vino pun melakukan banyak hal tanpa peran pengganti. Itu juga satu hal yang memang saya sangat... Siapa yang akan memerankan Azizah sudah ada dalam bayangan kami, tapi belum bisa disampaikan sekarang. Bahwa dia harus kemudian juga memerankan perannya dengan baik, tentu ya, karena tiap film pasti karakternya harus tepat pemainnya, karena kalau enggak pasti apa yang dicapai itu pasti tidak maksimal. Tetapi kembali lagi saya mau bilang, penyatuan Marsha dan Vino di Kodrat yang pertama, dan mereka kemudian
bermain dalam dua kondisi yang ada momen di mana mereka bersama, tapi ada juga kondisi di mana mereka kemudian bertarung. Ini one of a kind sih. Dan sesuatu yang sangat unik yang belum tentu bisa terjadi di kesempatan lain. Jadi terima kasih lagi-lagi buat kalian berdua yang sudah mengizinkan kami untuk kemudian hari ini mempersembahkan Kodrat dengan apa yang ditonton teman-teman. Semoga hasilnya lagi-lagi bisa diterima dengan baik, karena kelanjutan kita ke depan ya bergantung dari hasil kita di hari ini. Jika hari ini kita mendapat sambutan saat kemudian penontonnya baik, mudah-mudahan akan ada kelanjutannya. Tapi tidak hari ini. Aswala Laknatullah. Semenjak kamu pergi, Desa Kober dan penduduknya juga mulai mengalami banyak gangguan. Kayaknya rasa itu memang, kalau buat saya Kodrat itu sangat drama gitu. Jadi sisi horornya ketika baca skripnya itu kayak kedua buat saya itu, pertamanya adalah tentang dramanya. Dan bagaimana rasa itu muncul mungkin memang sudah terbentuk dari awal ketika kita mulai membedah skrip. Bagaimana Yasmin ini latar belakang kehidupannya dengan dua orang anak, dengan kehidupan yang berat, yang mungkin bisa dilihat sangat membuat frustasi seorang ibu ya, dalam keadaan dunia yang sangat menyeramkan gitu, harus tetap tegar untuk bisa menjaga kedua anaknya. Dan tentunya semua ibu gak akan ingin ada hal buruk yang terjadi pada anak-anaknya. Kayaknya sih hanya bertolak dari itu sih rasa yang saya kembangkan. Cukup panjang proses latihan kita, cukup panjang proses diskusinya, cukup panjang. Kalau ditanya bagaimana serunya, seru banget sih kalau buat saya terutama ya, karena ya mungkin yang teman-teman udah nonton tadi, banyak adegan yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Sepanjang karir saya mungkin belum pernah saya lakukan, dan dapat kesempatan ini tentunya senang banget dan seru banget. Dan ketemu teman-teman baru lagi di sini, apa ya rasanya, sulit saya lukiskan dengan kata-kata ya. Cuman tadi setelah tadi saya sempat ngintip nonton gitu ya, nggak tahu apa karena teman-teman lagi pada nonton atau gimana, kok saya lebih deg-degan tadi nonton ya, kayak ikut deg-degan, ikut tambah tegang gitu nontonnya. Nggak tahu deh benar apa nggak ya gitu. Benar nggak nih ini kak? Anak saya kerasukan, tolong rukiah dia Ustaz. Kamu gak tahu siapa yang kamu hadapin. Nyal disihir. Nyawa kita cuma mainan. Buat saya, sebenarnya yang paling terkesan sekali bahwa di Kodrat ini, sebenarnya ini adalah satu kerjasama di antara orang perfilman kita, keluarga besar orang film, dari penulis skenario, dari ide cerita, sampai syuting, sampai segalanya. Dan di sini ada sampai yang namanya special effect, semua dalam negeri. Dan ini adalah suatu kerjasama, dan juga yang lebih berharga itu adalah kita bekerja sama dengan Rapi Film. Padahal kita sama-sama kira-kira udah 50 tahun lebih. Di dunia film, pulak-balik, kita di PPFI dulu sama Pak Gok, sama Pak Samtani itu sering kumpul, tapi belum seperti kerjasama yang sekarang saya lihat di Kodrat. Jadi saya harap Kodrat ini, kalau mau dibilang bedanya di mana, silahkan lihat filmnya. Tapi yang buat saya, ini adalah suatu titik baru yang membuat kita keluarga besar perfilman yang selanjutnya mesti lebih beragam, bersatu, dan kita berbuat film yang bisa seperti film-film Korea, ya. Jadi yang produksinya bisa lebih keren dan bisa jalan ke luar negeri. Warga di Desa Kober ini. Kenapa kami, Ustaz? Kenapa Alif? Itu peringatan anniversary kita berdua, dan saya rasa ini menjadi doa yang baik gitu untuk
untuk film ini sendiri maupun buat kita berdua gitu. Karena saya sendiri sama Marsha itu udah lama gak main film bareng dengan porsi squad ini gitu. Sama-sama dapat porsi yang bagus, yang banyak, dan karakter yang berbeda. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi kado buat kita berdua, bisa menjadi kado buat teman-teman di perfilman Indonesia, dan dan mudah-mudahan film ini bisa menginspirasi dan menjadi benchmark baru di film horor Indonesia. Satu bulan sih bisa baca Al-Quran, tapi saya tidak sepasi itu gitu. Jadi tajwidnya semua yang berhubungan dengan bacaannya saya dilatih lagi sama Ustaz Isman juga ada di sini juga, dia yang Ustaz Rukiah juga yang paham detail soal itu. Ustaz Isman soal, teman-teman semua. Oh iya. Salah satu Ustaz Rukiah yang selalu mendampingi kami selama syuting. Iya, yang mendampingi saya setiap adegan apapun yang berhubungan dengan bacaan ayat ataupun dengan rukiah selalu didampingi dari mulai syuting maupun tidak syuting, maupun ketika latihan. Kalau soal laku dan laku, saya rasa itu rezeki dari Tuhan. Semua di film ini dari Rapi Film, Magma, Ariestors pasti sudah punya ramuan tertentu untuk membuat promosi film ini yang sebagus mungkin. Dan kalau soal masalah terlalu banyak ayat atau enggaknya, saya rasa tidak masalah ya, karena memang orang kita juga film ini juga bukan ditujukan untuk satu agama. Kalau kita lihat dari dialog-dialognya, bacaan-bacaan ayat itu justru bacaan ayat-ayat yang sebenarnya di agama manapun itu ada gitu. Dan penonton kita sudah sangat toleran untuk hal-hal seperti itu gitu. Justru saya akan merasa aneh gitu ketika mau nonton film aja harus dibayang-bayangi oleh soal agama gitu. Menurut saya kita udah tidak zamannya lagi di situ gitu. Kita menonton film-film eksorsisme di luar dengan ayat-ayat Injil, kitab suci, saya nonton kok, saya orang Islam, karena buat saya bukan itu poinnya. Film adalah sebuah hiburan, kalaupun ini bisa mendapat sebuah tuntunan dalam filmnya, itu nilai plus dari film ini. Dan mudah-mudahan film Kodrat bisa diterima oleh semua kalangan, tidak mengkotak-kotakkan soal agama, karena memang film ini dibawa, kita kerjasama di film ini juga, maksudnya filmmaker yang ada di film ini pun juga bukan hanya orang Islam. Gitu. Jadi semua dari agama manapun membuat film ini, khusus tujuannya untuk membuat sebuah film yang baik, memajukan film Indonesia, dan ya semoga filmnya laku. Terima kasih buat teman-teman media sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Terima kasih buat Magma Entertainment, buat Rapi Film yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bermain di film Kodrat. Memang beberapa ada tawaran untuk main film horor gitu. Cuman buat saya pada saat itu mungkin waktunya nggak tepat dan mungkin karakternya nggak klik. Dan begitu saya dapat sinopsis waktu itu Kodrat ini, buat saya wah ini menarik banget gitu. Biasanya kalau misalnya film horor yang saya tonton, kebetulan saya suka penonton film horor, Ustadz itu datang selalu terlambat gitu. Seperti film-film koboi atau film-film tentang polisi gitu. Polisi selalu datang terlambat karena kalau datangnya kecepatan terlalu gak seru gitu. Karena terlalu penjahatnya langsung ditangkap gitu. Demikian pun juga ketika dari film horor, Ustadz selalu datang terlambat karena kita jualan hantu-hantunya dulu gitu. Biar nanti di tengah-tengah Ustadznya menang atau enggak Ustadznya mati. Nah, di film Kodrat ini yang menarik buat saya adalah justru cerita ini dibawa oleh seorang Ustadz. Dan yang membuat saya tertarik di film ini adalah walaupun menceritakan tentang seorang Ustadz, tapi Kodrat ini justru mempertanyakan apakah dia sudah pantas untuk menjadi seorang Ustadz. Sementara banyak sekali di kehidupan sosial kita, orang yang belum, yang ilmu agamanya mungkin baru masih rendah atau mungkin baru lulus pesantren, tapi sudah bangga sekali dengan saya Ustadz. Sementara Kodrat yang dilabeli oleh masyarakat besar adalah seorang Ustadz yang tangguh, Ustadz Rukiah yang hebat, dia bertanya kembali gitu, apakah ini sudah pantas disebut Ustadz atau jangan-jangan Ustadz ini adalah ujian dari Allah. Makanya dia kembali lagi ke pesantrennya untuk menuntut ilmu lagi. Dan buat saya itu adalah satu premis yang sangat kuat, yang kayaknya ini tepat sekali kalau saya pertama kali film horror, ini adalah film horror pertama saya.